Nah, kita sampai di hotel ini ya. Di hotel malam jam 10 baru sampai. Ya, sepi seperti inilah kalau malam. Ini jam setengah satu. Sekarang jam setengah satu. Nah, sekarang kita ada di atasnya Jogja. Langitnya Jogja ini di atas puncak Jogja. Pemandangannya ya bisa dilihat sendiri, sangat eksotis teman-teman. Pemandangan yang sangat eksotis sekali. Sip, untuk tempat foto-foto ini juga keren, bisa dilihat. Nah, itu ada di Heha Sky View. Heha, ini Heha Sky View teman-teman. Bisa langsung ke sini bisa teman-teman. Di Heha Sky View. View-nya juga untuk spot foto itu menarik. Tapi kalau siang-siang seperti ini kan panas ya. Mungkin kalau malam itu bisa lebih menarik. Karena ini kita berada di sini siang hari. Jadi kondisinya panas, tapi untuk foto oke lah. Untuk tempat-tempat berfoto-foto ria bersama teman-teman atau bersama yang lainnya. Tempatnya ramai. Banyak pengunjungnya di sini. Ini rombongan kita. Bajunya kuning-kuning. Rombongan bersama. Dan di belakang itu pemandangannya, wah, ini pemandangan yang menarik. Pemandangan yang indah sekali dari atas puncaknya Jogja. Heha Sky View. Di sini ya, itu banyak rumah-rumah di bawah kecil-kecil ya. Bisa di sini teman-teman, kalau mau berkunjung di sini silahkan berfoto-foto ria bersama pasangan, bersama teman, bersama rombongan atau bersama yang lainnya, bisa di sini. Sangat menarik sih, untuk pemandangannya juga good pemandangannya. Bisa dilihat di sini teman-teman, di bawah sana itu jalan rumah, kemudian pemandangannya ya lumayan oke untuk spot fotonya. Teman juga bisa foto di sini. Di sini kalau siang emang seperti ini ya, pemanas. Mungkin kalau kesininya malam pemandangannya lebih indah ya. Lebih indah mungkin. Bisa di sini juga ada spot makannya, tempat-tempat untuk makan, camilan, ngopi-ngopi. Enak juga sambil lihat pemandangan. Pokoknya mantap lah, jos. Pemandangannya jos ini. Nah, di situ banyak bukit gunung. Ini pemandangan dari sampingnya. Pokoknya teman-teman tak rugi lah.